Monumen Tiga Menara menjadi salah satu monumen yang begitu ikonik di Boyolali. Monumen ini terletak di samping lampu lalu lintas atau biasa disebut oleh masyarakat Jawa dengan sebutan Bangjo. Bangjo ini terletak di belakang Pasar Sugingan Boyolali. Jalan ini juga dilewati oleh jalur mobil, bus, dan kendaraan beroda 4 atau lebih, atau bisa juga disebut menjadi salah satu alternatif di Boyolali. Monumen ini dibangun dari tahun 2017 sampai 2018 dan terdiri dari tiga monumen ternama dunia, yakni Monumen Eiffel dari Prancis yang menjadi center atau terletak di tengah-tengah, lalu di kedua sisinya ada Menara Miring Pisa dari Italia dan juga dari Patung Liberty dari Amerika Serikat. Sehingga dengan adanya monumen-monumen ini juga memberikan sensasi jalan-jalan ke luar negeri. Monumen ini banyak digemari masyarakat untuk menjadi destinasi wisata, tempat olahraga santai seperti jogging serta bersepeda, dan bahkan hanya sekedar untuk tempat nongkrong sambil menikmati makanan atau minuman yang dijajakan sejumlah UMKM yang bukalapak di sekitaran monumen ini.